Okey, kita tengok pula pelajar seterusnya. Pelajar seterusnya, kita tengok yang berikutnya. Bahasa Arab teratas 1, okay, 10 Julai bersama dengan ni, tak ada masalah. 1 jam, 30 pelajar, 10 lelaki, 20 perempuan, unit ke-6 eh. Unit ke-6 muka surat yang 130, cuma dia nak ajar 10 tarakib, tapi kalau boleh disebutkan tajuk unit tu kan, apa tajuk unit tu, yang tajuk yang unit 6 ni apa, dia ada nama tajuk kan. Okey, saya rasa boleh tekelah buku tajuk tentang apa ni, pekerjaan. Okey, pelajar qad arafa talamizu kayfiyatu kitabati kalimatan mihnah fi dars sabiq, pelajar dah tahu nak cara tulis apa mihnah pekerjaan kan, daripada pelajaran yang lepas. Okey, maka saya anggap mungkin tak unit yang ke-6 ni tentang mihnah, maknanya pelajar tu dah belajar pada minggu yang berikut, minggu yang lepas ke, tentang tajuk tu dia cuma sambung lagi kan. So setakat ni tak ada masalah lah, cuma kalau lebih tak unit tajuk apa. Okey, kemudian mikyas 1, 2, 3. Okay, saya dah kata saya akan tengok 3 benda ni dan tengok sini dulu. Dia nak rujuk kepada kemahiran membaca, menulis. Maka logik lah. Maksudnya unit ke-6 ni sebelum ni dah ajar kalam, dah ajar membaca, sekarang ni dia nak ajar menulis. Jadi logik lah. Maksudnya ada susabit tentang unit yang sama, cuma kalau letak saja apa nama unit tu kan. Okay, so far bagus. Okey, jadi poin 2 maknanya dia akan fokus pada 4 benda. 1, 2, 3, 4. Dan sini pun ada 1, 2, 3, 4. Okey, secara umumnya ada perkaitan. Setakat ni nampak bagus lah. Cuma tengok, dia dapat tulis tarakib. Okey, dia dapat tulis kawaid Imla'iyah. Okey, dia dapat tulis tarakib dengan betul. Dia dapat tulis tarakib tambahan yang berkaitan dengan sifat yang betul. Okey. So sini dia kata selepas pelajar mengikuti pelajaran, pelajar dapat menulis 10 tarakib. Maka 10. Okey, ada tally. Okey, bagus. Dengan tulisan betul, dapat guna tarakib bidhofiyah natiyah istiqlal jayidan, dapat guna dengan betul. Ada tadi ada kaitan dengan nombor 2 ni. Setakat ni sepatutnya dikatakan ni kan Imla'iyah lah dulu. Idhafiyah inaktiyah ni saya rasa yang nombor 4 ni. Okay, jadikan yang nombor 4 kot. Sebab yang nombor 4 ni. Nombor 3 dapat beza tulis tarakib idhafiyah. Okey. Masa lagi ada kaitan dengan 4 juga tu. Fahamil kau ilmu asasiyah. Yang ni sesemacam sesuai yang 2 tadi. Kan? Okey. Jadi susun atur je lah. 1, 2, 3, 4 tu macam asasnya dah bagus tu, cuma saya rasa kalau boleh selarikan dengan yang 421, 422, 423, 424 ni. Okey, itu je lah kan nak baiki, cuma nak tengok balik dari segi sini. Okey, mukadimah. Okey, 5 minit. 1 2 2 2 3 dan 4. Okey, tengok macam mana, mungkin digabung kot. Yang ni saya gabung 2 kot eh, sebab dia digabung apa ni, dengar dah tulis. Okey, yang ni cuma nanti kalau pelajar ni dapat tulis dulu kat sini, dia nak refer mana-mana kan, lagi sesuai. Mungkin dia nak gabung 2 kot sini, ini perancangan dia lah kan. Okey, yang ni khutbah 3 dia merujuk poin mana, poin 22 ke 423. Kalau dapat tulis nombor kat sini lagilah jelas, saya boleh nampak. Okey. Saya nampak dari segi tu nampak penyusunan dia tu kejap eh. Sini dia guna apa? Dia guna buku tulis LCD. Okey, saya cek tepi ni. Ada gambar, ada LCD. Nampak dah okey dah. Cuma pelajar ni kalau saya nak komen pun dari segi langkah-langkah tu cuma letak nombor ni. Maksudnya khutbah ulang ni di cover mana? Di cover 4 poin mana? Okey. Okay. Alright.
Jadi secara asasnya senampak saya tak nak komen banyak-banyak lah. Cuma dia susun balik je lah. Okey. Bagus. Belajar seterusnya. Saya nak cepat-cepat eh, sebab banyak lagi. Saya nak tengok ramai lagi ni yang tu ni. Okey. Seterusnya. Belajar yang berikutnya. Tukar color warna. Apa pula eh. Okey. Bahasa Arab atas satu tak sejam 30 orang unit satu Haya Nazif Haslah kan okay, unit satu dan tajuk dia okay, bagus ni muka surat 19 okey dia nak fokus pada Jumal Mutarabitah okey cuma dia tak tahu berita berapa mungkin dekat sini saya rasa ada sini ni eh apa maksud Jumal Mutarabitah yang ni kok okey yang ni merujuk pada yang ni okay, tak apa saya tahulah. Cuma kalau dia rasa bagus, mungkin dia beritahu berapa-apa Jumlah Mutarabitah yang dia nak ajar. Okay. Okay, so tapi tak nyata pun saya dapat lihat kat sini. Konten ni. Merefer pada sini. Tak apa. Tengok. 1, 2, 3. Okay, so dia akan fokus pada istimak wal kitab. Istimak wal kitabah. Okay. Ni nampak macam menarik ni. Sebab jarang kita guna istimak kitabah. Biasa kita kata istimak wal kalam. Kiro'ah wa kitabah. Tapi saya tak katalah salah. Tengoklah macam mana apa yang dirancang. Okey, so istimak kemudian tulis. Ada saya dapat teka dia punya logik dia nak kata tu dengar dan tulis kan. Ada logik lah. Okey, istimak fakrah, tahdid fakrah maklumat. Okey. Nah, logik tu nampak macam ada lah. Alright. So selebihnya bagaimana disusung dalam khutbah? Ada 4 ke 1 khutbah? Okey. Sekejap satu ke kalau lain pula. Okey, ada apa? Okey, ni saya komen. Saya kata kau boleh gabung je, eh? Bergabung je. Kalau 4 minit ni dah 7. 7 minit dah sini campur dulu dah 7 minit. Kalau buat sini 5 minit maksudnya 2 minit tu dia boleh letak kat unit apa ni? Boleh letak kat lain. Okey. Apa yang maza apa ni silap tadi? Maza cuma terabit. Okey, nak tengok macam mana sekasi dia tu. Mungkin ringkas sangat tak. Okey, seterusnya langkah 1 10 minit. Langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okey, nampak macam lah. Okey, tu kena penutup. Okey. Kemudian, okey, cuma kat bawah tak ada apa tu? Ulasan, eh. Ulasan yang tu. Buang sajalah, bukan saya suruh tulis, eh. Okey, jadi maknanya secara susunan khutuat dengan ni yang semacam dah okey, eh. Okey, khutuat. Macam tadi juga, kalau boleh tolong tulis ni, dia merujuk pada mana? 1.42 kan. Sorry, 42 yang ni 1.43 yang ni 4.4 berapa kan. So bila lebih senang saya nak tengok dia buat tu. Okay, nampak macam pelajar ni dah faham cuma sejauh manalah pula dia susung konten mengikut apa ni mengikut khutbah tu. Okay. Saya tak, ni, okay, alright, macam lagi tally apa yang dia buat lah kan, berdasarkan ni. Okay, jadi pelajar ni kalau dia nak cemok ataupun pastikan muhtawayat dia ni, okay, muhtawayat dia ni selari apa yang dirancang dekat sini. Okay, saya senang secara umumnya pelajar ni dah faham dia nak buat. Cuma kalau pelajar ni bagus lagi dia cuma detail dekat ruangan-ruangan tadi lah saya kata ni. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Cukup dulu untuk dua orang macam ini. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.